welcome back to Misha YouTube Channel. Hari ini aku akan membuat sebuah recreate dari Rahmawati GG Putri Cantika, yaitu mengaplikan bedak menggunakan balon yang udah diisi air. Buat teman-teman sekarang yang lagi lihat video aku, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke semua teman-teman kalian. Selamat menonton. Jadi si Rahmawati GG Putri Cantika itu memakai foundation dari Viva, kayak liquid foundation gitu. Dan ini aku pakai yang natural karena aku udah cari yang kuning laksat itu di mana-mana enggak ada. Di Lumaret, di Giant, Hypermart, Betson, Scutin, semuanya itu enggak ada, guys. Udah menyerah. Jadi ya udahlah ya. Pokoknya aku bikin recreate pakai ini. Dan terutama yang paling penting itu pakai balon dong. Oke, aku buka segelnya. Baunya itu kayak itu loh, bedak-bedak yang buat harum-harum gitu. Apa bedak-bedak? Oke, jadi kita pakai sekarang. Kalau nggak salah itu kita nggak boleh pakai banyak-banyak, soalnya apply-nya pakai balon itu bakal susah banget. Jadi pakainya itu sedikit mungkin, tapi pas buat muka. Pas untuk seluruh muka, maksudku. Jadi setelah aku taruh di tangan, sekarang aku mau pakai di muka. Ada kayak sensasi dingin-dinginnya gitu ya. Oke, mari kita mulai. Mulai mau mengeblend. Maaf guys, bunyinya noise. Oke, jujur aja ini foundationnya tuh susah di blend. Jadi kayak sekali kalian taruh itu dia langsung kayak cepet ngeringnya gitu. Jadi harus bener-bener kalian begitu apply kalian harus langsung blend. Oh my god, kalau kalian bisa lihat, oke, nggak bisa lihat ya guys kalian. Ini kayak foundationnya itu kayak cracky-cracky gitu di muka. Nggak sesuai ekspektasi. Aku kira bakal gampang gitu loh. Ini lumayan better sih, jadi kayak kalian begitu pakai itu langsung di sininya aja kalian langsung blend biar lebih mudah.
Nah, lalu aku lanjut ke blush on. Anyway, ini aku pakai kaca yang dari Tony Moly X Sanjang. Blush on tuh aku juga nggak nemu. Ya hancur. Okay, blush on aku hancur guys. Aku nggak nemu yang dari punyanya Viva itu. Jadi aku pakai minyakku yang ada di rumah. Putri itu juga satu lagi. Mukanya pakai hancur dong. Okay. Gak kelihatan sih di kamera. Jadi aku mau pakai kayak over my nose gini supaya kayak lebih seger gitu. Dan di kamera. Waduh, di kaca ini merah banget guys. Cuman di kamera tetap gak kelihatan. Gimana dong? Tetap putih, tidak kelihatan apa-apa. Lanjut ke lipstick. Dan di sini lipsticknya itu gak mungkin kita apply pakai balon kan, jadi kita pakai tangan aja ya, buat hemat. Karena temanya itu 25K makeup challenge, jadi pakai yang benar-benar affordable, bahkan benar-benar cheap buat muka. Jadi nggak boleh pakai yang kayak high end gitu. Oke, ini hasil dari bedaknya tadi. Kalau kalian lihat itu ya, bedaknya ini benar-benar kayak nempel gitu loh di balon. Jadi kalau kalian giniin aja nggak bakalan. Jadi dia tuh bener-bener kayak cracky, kering, not recommend. Lalu pensilnya aku pakai pensil alis dari Viva juga. Kenapa aku liatnya kesini? Aku pakai pensil alis dari Viva, jadi aku tinggal ngerapiin aja alis aku, ngisi yang kosong-kosong. Ini aku punya dua warna, warna hitam sama warna brown. Emang ada dua warna doang, dan aku mau pakai warna brownnya. Buat kayak isi kosong-kosongnya aja. Nah, kalau pakai pensil alis kayak gini, itu ada tekniknya guys. Kalau kalian mau kayak ngeratain kan gak ada spatulanya. Jadi, spatula ya bener ya, kayak sikatnya gitu. Jadi kalian pakai ujungnya ini, itu untuk kayak blend. Okay, karena di sana itu 25K makeup challenge, 25K makeup challenge, jadi nggak ada kontur, nggak ada dan lain-lain, jadi aku mau coba pakai pensil alis ini buat kontur hidung sama ini. Okay, apakah bisa?
sungguhan guys, ini susah pol. Lumayan sih. Lumayan guys, lihat. Wow. I'm done. Jadi begini looknya setelah memakai produk dari Viva dan menggunakan balon. Cerah. I hope you guys like it. Maaf kalau cuma sebentar karena ini udah jam 10 malam ya, aku bikin karena udah pada ngomel di DM. Mana regretnya kok nggak sampai-sampai di YouTube gitu ya? Udah aku kirim sekarang pakai JNE. Oke guys, buat kalian yang udah lihat video ini, thank you banget buat supportnya, thank you buat dukungannya. Jangan lupa untuk selalu like video aku, subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk turn on the notification supaya kalian tuh bisa lihat video baru yang aku upload. Dan share ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa untuk komen di lodis video. Next video aku mau bikin video apa? Kayak mungkin aku cover atau dan lain-lain. Terserah kalian. Komen aja di bawah. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.